korban-korban sapi masih direwangi opo ngomong iki opo edian. Seorang pemuda di Gunung Kidul nekat membakar rumah orang tuanya lantaran tidak diberi uang untuk membayar utang. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 30 Juli 2024. Pria tersebut, yang diketahui berinisial S23, berhutang kepada tetangganya. Ia berhutang kepada tetangganya karena kecanduan judi online. Kronologi kebakaran terjadi saat S secara sengaja menendang tungku di dapur rumahnya hingga bara apinya mengenai tumpukan jerami. Alhasil, api pun langsung membesar dan membakar rumah serta kandang milik orang tuanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga setelah 1 jam. S kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Korban-korban sapi masih direwangi opo ngomong iki opo edian. Saya atas nama pribadi mohon maaf atas kejadian kemarin sore dengan sebesar-besarnya. Atas kekilapan dan kesalahan saya telah membuat kekacauan